Baik, kita akan mulai. Paras kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Di pertemuan ini saya akan memulai dengan bisnis intelijen dulu. Kenapa? Karena kalau coding ini kamu ketinggalan. Di saya taruh di nanti pertemuan sesi kedua. Baiklah, kita akan langsung. Sebelum ke situ, ya, teman-teman, kita masih berada di bulan Syawal, ya, 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal faizin. Saya jika dalam menyampaikan materi terlalu cepat, mungkin sulit dipahami, ya, karena keterbatasan kemampuan saya untuk menyampaikan itu semua. Saya atas pribadi mohon maaf. Dan begitu juga buat teman-teman semua, jika punya kesalahan sudah kita maafkan. Langsung saja kita masuk di business intelligence. Jadi business intelligence ini adalah fokusnya itu bagaimana teman-teman memanfaatkan teknologi bisnis sistem cerdas. Jadi bisnis itu dilengkapi dengan sistem cerdas. Pernah saya ceritakan bahwasannya orang yang menggunakan business intelligence ini adalah dia ingin menjadikan bisnisnya itu lebih dari yang standar. Kalau misalkan kita transaksi nih, jual beli, ya, hanya menggunakan kasir, ya, itu kesannya hanya biasa aja. Dulu orang jual beli itu nggak pakai aplikasi, gitu. Jadi misalkan Anda punya roti, Anda jual, Anda orang kelaparan, kemudian punya uang, dia beli. Itu bisnis. Dan Anda buat roti dengan modal Anda buat roti itu bisa pas 10 juta, laku terjual 18 juta, profit 8 juta. Itu salah satu bisnis. Mencari keuntungan. Ya. Kemudian teknologi ini hadir untuk mempermudah. Ya, mempermudah. Yang mengapa? Karena peran dari teknologi itu fungsinya adalah untuk menghitung. Ya, untuk menghitung. Yang namanya bisnis itu kan nggak lepas dari perhitungan juga. Ya, menghitung laba, rugi, neraca keuangan. Gitu. Naik lagi, step pertama tidak ada aplikasi, step kedua ada aplikasi, bukan? Yang sudah bisa membantu transaksi. Maka dirimu ketika D3, bikin aplikasi bisnis, kayak e-bisnis, e-commerce, kasir, itu lulus D3. Lulus D3. Maka kalau kamu bikin web penjualan online, lulus D3. Nah, satu, buang mbak sampah. Jadi kamu bikin aplikasi kasir, terus kamu buat aplikasi e-bisnis, mengumpulkan yang gunbu, tak buat apa sampah. Karena itu bukan level S1. Level S1 di sini. Level S1 adalah bisnis yang harus intelijen, harus cerdas, harus ada algoritmanya. Maka di mata kuliah bisnis ini, itu kan, dirimu akan belajar bahwasanya bisnis itu membutuhkan analisis. Maka untuk bisa menganalisis profit, menganalisis prediksi itu pakai algoritma. Ya, enggak lepas daripada data. Data
ada data warehouse, gudangnya data. Nah, maka kamu belajar data warehouse itu sebagai gudangnya data. Ini saya review dikit. Karena kalian sudah libur satu bulan, sejak Ramadan, Idul Fitri, kemudian mungkin lupa, saya mencoba untuk mereview, meringkas. Jadi inti dari business intelligence itu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi aplikasi yang dilengkapi dengan sistem cerdas. Itu business intelligence, intinya itu. Dan tidak lepas dari data warehouse, karena gudangnya data. Tidak lepas itu ya. Integrasi data itu dilakuin. Kemudian bisnis analitik OLAP. Ini adalah aplikasi OLAP itu kayak ATM. Ya, aplikasi transaksi online ya, akses. Ya, jadi mengapa? Karena ATM itu ya kayak cerdas. Koyok ya. Ya sebenarnya belum cerdas. ATM cerdas itu ketika kalian tahu store tunai, tahu itu sudah cerdas itu. Tapi kalau ATM cuma ambil duit itu you cerdas. Jadi kok bedanya apa sih Pak, sistem cerdas sama sistem yang tidak cerdas? Bedanya adalah pinter sama belum pinter. Aplikasi ini pinter karena aplikasi ini belum pinter. Aplikasi pinter adalah aplikasi yang bisa seperti kayak manusia, kayak robot. Itu adalah aplikasi pinter, adalah aplikasi cerdas. Contoh, misalkan dirimu kalkulator lah. Kalkulator itu belum cerdas. Belum cerdas. Kamu ngitung 2x5 adalah 10, ya enggak? Kalkulator berhitung 25 adalah 10. Itu adalah valid, adalah sistem, adalah sesuai. Apa yang bakal cerdas? Belum. Cerdasnya itu adalah, contoh, kamu masukin angka, ya, masukin angka panjang, masukin lebar, kejedet, keluar luasnya, lingkaran, kemudian keluar kelilingnya, keluar lah. Itu sampai mulai cerdas. Bedanya apa? Ada rumus. Lah apa kalkulator enggak ada rumus Pak? Ada. Tapi bedanya dikit. Ya kalkulator sebenarnya basic kayak pesan buka ada. Cuma lebih cerdas lagi ketika dia bisa melakukan perhitungan kayak. Contoh, misalkan nih, aku mau foto dulu. Setelah saya foto, saya tahu buka. Dia maka foto. Aku mau foto orang. Dengan saya tahu fotonya masih tidak tahu. Jadi apa? Kalau orang masih seperti ini, mungkin dia harus kreatifkan. Kalau orang masih ada, mau balas atau tidak? Ada yang belajar yang lain. Ada yang sedikit. Tapi dasar teknologi itu adalah dari pasien. Ia sedikit bukan pasien. Kalau pasien itu, orang yang berani. Karena manusia itu nggak akan bisa mengalahkan sang pencipta, tapi berusaha, ya, berusaha bikin komputer layaknya manusia, cerdas. Nah, terus sistem cerdas itu nggak lepas daripada algoritma, dan algoritma itu diwadai namanya data mining. Data mining ini adalah ilmu yang mempelajari tentang algoritma, yang mana dengan menerapkan algoritma untuk melakukan buah mempredik, arahnya ke predik, mempredik masa depan dalam data yang besar, itu data mining. Jadi data mining ini akan menjadi esensi kita di dalam melakukan implementasi ke depan. Ya, kemarin kelas A itu baru kita belajar sedikit ya, salah satu algoritma. Kamu udah saya ajari sedikit-sedikit, lumayan. Saya masuk ke data mining. Decision tree udah ajari toh. Decision tree udah toh. Yang terdas. Decision tree itu intinya jadi gini dah. Kamu tuh kalau orang IT itu wajib mengumpulkan algoritma, hukumnya wajib ngain.
kamu skrip itu satu tok, tapi saya berharap kamu lulus dapat minimal 20 algoritma. Minimal. Kalau dulu saya satu cuma dapat 10, itu saya protes. Aku S1 bayar 20 juta, baru ke 10. Berarti ini bayar 10 juta. Ya enggak? Saya satu itu habis 20 juta. Akhirnya saya dapat 20 algoritma. Saya cuma dikasih 10 algoritma. Karena enggak cukup. Jamnya enggak cukup. Nah, kamu saya usahakan S1 ini dapat 20. Kamu sistem cerdas itu kalau kamu ngerjain tugas wajib itu dapat berapa itu? 10 ada enggak itu? Yang tugas wajib dikerjain dong, sistem cerdas. Jangan sampai lupa ya. Tugas wajib itu harus dikerjakan. Karena kalau kamu ngerjain itu, kamu akan ngerti sendiri nanti. Sebagian sudah saya jelasin algoritmanya. Tinggal kamu nyari referensi yang lain terkait itu. Dan hari ini ada yang konsul paper enggak? Halo? Hari ini ada yang konsul paper enggak? Tapi progress harus segera. Maksimal minggu depan sudah harus ada hasil. Dan konsulnya esok di print. Ya, di print ya, biar enak. Di print, konsulkan ke saya. Kita cuma 4 minggu dah. Jadi saya targetkan sebelum nanti UAS-nya itu adalah mempresentasikan dari paper itu. Kamu nggak bisa presentasi kalau kamu tuh belum membuat. Gitu kan? Jadi harus segera buat. Udah tak share toh draftnya? Iya enggak? Udah tak share draftnya segera. Ya setidaknya hari ini konsul judul boleh. Cara garapin tak ajari. Kamu cari paper senada, mirip. Kemudian diambil salah satu terbaik. Kemudian dirubah objeknya, rubah variabelnya, rubah algoritmanya, tambahkan inovasi kamu. Seperti itu aja. Yang terakhir, lakukan parafrase. Dan selesai itu. Itu peranmu di situ. Yang saya sampaikan ini semuanya ilmu penting. Gak banyak orang yang belum tahu apa yang saya katakan ini sangat penting. Kalau kamu bisa mencerna itu semua, kamu akan jadi orang hebat. Kenapa? Karena satu algoritma itu kamu bisa dapat puluhan juta. Saya nggak bohong, alhamdulillah, atas izin Allah, akhirnya hibahnya keluar, pengumumannya. Dan judul skripsimu itu, salah maksudnya gini, dan hibah kemarin, itu saya buat judulnya itu sekelas skripsi. Sengaja saya nggak buat bagus, saya buatnya simpel. Mengapa? Karena hibahnya juga hibah rendah, namanya PD. Penelitian dosen pemula. Biayanya 20 juta. Duduk juga skrip itu. Dan alhamdulillah lolos. Yang lolos saya, Bu Siti lolos. Jadi, judulnya simpel. Ya, ini di web resmi, di Utamas. Ini saya download ya. Ini adalah pengumuman. Ada 4,6 MB. Ya, di situ, alhamdulillah, awalnya saya nggak lolos. Awalnya. Akhirnya ada revisi, penambahan lagi, saya masuk akhirnya. Revisi penambahan 400 penelitian. Awalnya itu yang lolos itu dari Indonesia ada 5.080 penelitian. Proposal. 5.080 proposal. Bayangkan, 5.000 loh Indonesia. Saya nggak lolos. Rancar ya. Akhirnya Allah adil. Allah nggak terima. Ya Allah terima ya. Maksudnya saya nggak terima. Ya, saya menyebut itu. Allah itu adil. Dan alhamdulillah doa saya dikabulkan. Ini sampai 2 kali ini. Ini revisi ini yang nggak revisi. Yang nggak revisi ini saya nggak ada. Ini padahal jumlahnya itu ada 5.080. Saya Indonesia, 5.080 jenumuran ya. Coba. Gak ada. Gak masuk. Bayangkan. Ya, kemudian saya cari AS gitu ya. Dead. Ada 2. Kita, kampus kita ngajin 15 proposal, cuma 2 yang lolos. Tapi alhamdulillah, Allah tidak tidur. Akhirnya revisi. Dari 5.080 proposal, akhirnya penambahan jadi berapa ini? 5.400. Jadi berapa, Cah?
480 bro, Bib. 320. 320 proposal di ACC. Dan akhirnya ketika saya klik AAS, jedet. Alhamdulillah masuk ke 3. Judulnya apa tuh? Judulnya judul skripsi. Bayangkan, kayak gini skripsi, S1 lulus. Sistem mendukung keputusan pemilihan objek wisata, wedding product belum tak ajari. Kamu belum tak ajari SPK atau? So, nek mata kuliah SPK tak ajari. Ini gampang tuh. Ini digarap, saya bikin paper ini tuh, sehari jadi. Paper ini sehari jadi. Padahal 20 juta itu harus bikin satu paper. Saya garap sehari tok jadi papernya, sehari tok. Tapi nggak bisa no, kan harus penelitian itu harus proses ya. Penelitian harus proses. Ini proposal seperti ini ya. Ini proposalnya. Seperti itu. Ini. Dan harus ke Sinta, maksimal Sinta. Nih, saya menjanjikan paper saya akan tulis Sinta 4. Ya Mbak Sinta. Sinta 4. Dan saya ada komunikasi sama pengelola, ada komunikasi dengan pengelolanya dan insya Allah dibantu. Padahal Sinta ini bayar berapa? Rp300.000. Kalau kamu mau, minta kasih alamatnya. Kalau kamu mau, ini alamatnya, ya toh. Bayar cuma Rp300.000. Anggaran 20 juta. Badi nggak? Sangat sangat badi banget Cak Polen. Kesini. Biaya publikasi. Nah, ini murah ini. Tapi saya tidak minta kamu ke sini karena saya tidak minta kamu bayar. Tapi kalau kamu nyumbang uang ya alhamdulillah. Ini 300.000. Ya, dengan padahal proposal saya itu anggarannya itu adalah ini proposalnya. Saya menganggarkan ini 20 juta kurang 80.000. 20 juta kurang berapa? 80 ribu. Ya nggak bisa saya bulatin dulu. Nah, kenapa nggak ada bulat 20 juta, Pak? Bikin ketok. Bikin ketok orang main-mainnya, enggak? Banyak orang 20 juta pas kok. Ketok settingannya, enggak? Jadi kira ada koma-koma. Ya. Jadi ini mau modalnya berapa? 300 ribu, dok. Gitu, ya, enggak? Jadi bersihnya berapa ini? 19 juta. Full untuk satu orang. Nah, maka kamu semangat. Jadi judul kamu tuh belajar kuliah itu tau, takkan disini. Kamu belajar kuliah itu tau. Kui tujuannya adalah yang ini ke depan. Bikin penelitian seperti ini. Ya, ada internal di Jogja itu di Amikon, satu penelitian ini 10 juta. Kalau internal. Di usaha itu satu penelitian 3 juta. Jadi di UNS, di UMS itu bisa sampai 60 juta maksimal. Satu penelitian. Judulnya orang ini gini. Lah ini akan lolos jika pakai algoritma bos. Meeting product salah satu algoritma. Nah, kamu belajar ya. Meeting trick, yuk bisa ini salah satu algoritma. Maka ketika dirimu kau ngerti algoritma akeh, kamu mau buat ribuan penelitian bisa. Ya enggak? Jadi kamu tuh disetai tanggung peneliti. Asli ini orang kuliah ini mengkui cuma ya tidak saya paksa. Artinya apa? Kita tidak memaksa mereka itu harus apa? Menjadi peneliti semua tidak. Tetapi yang namanya orang kuliah di Indonesia dimanapun pasti bikin paper. S1 pasti bikin paper. Dan paper itu wajib ada algoritmanya minimal 1. Paham? Jadi tujuannya seperti itu. Nah terus mikir gini, berarti tujuannya ngumpulin duit pak? Enggak ngumpulin duit toh. Tujuannya adalah untuk masyarakat mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah kok bisa pak? Ya coba dilihat judulnya. Judulnya adalah sistem untuk keputusan pemilihan objek wisata terbaik di Kabupaten Sragen dengan metode dan produk. Apa manfaat bagi negeri ini? Manfaatnya adalah aku bantu para wisatawan genera bingung dari objek wisata terbaik. Pitok ngurin. Jadi aku nggak sistem ini adalah membantu wisatawan genera bingung mengenai objek yang terbaik sing. Baru kayak gitu aja. So. Kemarin juga ada di Jogja itu lolos juga hotel. Jadi SPK hotel lolos. Hotel ya. Nah ini loh. Sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di Kota Purwakerto menggunakan SAV. Nah kok metode model SAV? Dulu kan udah saya ceritain loh. Metode peringkatan itu ada 5. Kalau kamu nanti ketemu saya SPK tak ada dari semuanya.
Yang pertama adalah SAW, yang kedua itu produk, yang ketiga adalah elektrik, yang keempat adalah topsis, yang kelima adalah AHT. Ini semua sama untuk meranking. Contoh, misalnya kursi terbaik, komputer terbaik, meja terbaik, kampus terbaik. Ketika dirimu bisa ngitung satu, kan? Kamu itu paham rumus SAW atau AHT atau weighting product, top C, salah satu saja. Contoh misalnya kamu ngitung ngitung ya, mencari siswa terbaik di DET, pengen ngitung rampung bener. Mau ganti siswa, mau ganti guru, mau ganti dosen, mau ganti kursi, mau ganti meja, mau ganti gedung. Paham enggak? Jadi seperti itu. Orang kuliah itu sementing ngitung ngitung siji, tinggal di-tank saja, tinggal diganti saja. Datanya enggak? Seperti kamu akan bikin paper di sini sendiri. Kamu dapat paper orang lain di DET. Oh, paper ini mbak, nama mempredik cuaca di Prancis. Tinggal diganti lagi di Indonesia. Selesai. Formatnya sama. Objeknya diganti. Paham? Seperti itu. Terus, itu baru 70 nilaimu. Oh, 80. Variabel ditambahin. Atribut. Ini juga ada variabel enggak? Ada. SAB itu juga ada kriteria, contoh menentukan siswa terbaik. Kriterianya berdasarkan apa? Nilai rapor, IPK, prestasi akademik. Orang lain tuh pakai 3 kriteria, saya pakai 5. Beda enggak? Beda. Hasilnya beda enggak? Beda. Nah, itulah yang gap-nya saja. Nah, harus ada gap. Ketika saya bikin paper harus ada gap. Ini gap-nya di sini. Kalau enggak ada gap, berarti ini plagiat, plak. Gap-nya kan di sini, state of the art. Nah ini state of the art adalah pembanding. Penelitian terdahulu itu 2 variabel. Ini langsung saya, 2 variabel. Ini berapa? 3 variabel. Ini berapa? 3 variabel. Ini berapa? 3 variabel. Lah saya 4 variabel. Understand? Paham? Seperti itu. Jadi caranya itu kita, saya juga ambil penelitian terdahulu. Iya enggak? Karena kalau misalkan kamu buat penelitian kok tidak ada penelitian terdahulu, weh dibuang gak sama ya. Dulu saya pernah di Jogja gini. Ke Prof. Prof, saya mau buat penelitian yang baru ke dunia belum pernah ada. Langsung dibuang gak sama. Paham gak? Langsung dibuang gak sama. Jadi saya bikin judul. Saya mau buat penelitian yang baru sedunia ini belum pernah ada. Pengen menciptakan satu yang baru, yang unik. Kertas langsung dibuang gak sama. Itu bukan penelitian. Karena penelitian yang adalah penelitian sebelumnya dan yang akan rencana akan datang. Kalau kamu menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada, itu ya itu sebenarnya inovasi loh. Iya, tapi kata Prof itu tidak mungkin. Itu kamu melangkahi Tuhan gitu. Ya enggak? Kamu akan menciptakan kursi yang tidak ada alasnya misalnya. Kan sebenarnya belum ada ya enggak? Eso gantung kursinya. Lah kirimu kritis loh. Tuh gini gue, aku tuh pengen nyintai kursi yang keren alas ya, Prof. Nanti ya gantung tuh. Kan roh, enak dong sejebol. Enak roh bandulan misalnya. Lah ini gini seperti itu. Tapi Prof emang gak terima, gak bisa mas. Gak bisa. Kenapa Prof gak boleh, Prof? Karena peneliti itu harus ada referensi. Ini kalau gak ada peneliti dulu, basing dukung kuih sopo. Dasarmu opo. Pengen ngomongin referensimu sopo. Tadinya elo orang plagiatnya ndak, ya tapi gue juga bahasa apa, gue randui sisi lah gini, ini ngomong randui referensi ndak boleh, deh, genius banget elo di sanggunya orang salah lagi, neng geniusnya itu gak ada guru itu salah, kata Prof itu orang yang pintar itu ndak bisa pintar sendiri, nah atau tidak Prof, nggak boleh, kata Prof Rehma nggak boleh. Berarti dokter itu pun harus ada referensi. Iya. Nah, berarti intinya gap. Iya, intinya gap. Artinya peneliti itu adalah harus mencari kelemahan orang lain dan kamu solusi. Paham? Seperti itu. Bukan kamu menciptakan sesuatu yang baru satu nyurung ya, Nek. Terus ini nomor satu di depan. Nggak bisa. Nggak bisa. Dulu saya pernah seperti itu, kan. S2. Aku tanya sekarang tak kayak gunung-gunung. Langsung bawa sampah. Jelas kayak gitu. Ketika saya jadi paham, oh gitu ya Bro. Berarti kalau seperti ini kita harus mencari kelemahan orang lain. Iya, kamu harus jadi
Berarti kalau untuk bikin tesis itu berarti saya harus cari paper sebanyak mungkin dan saya harus tahu tahu kelemahannya paper ini dan saya bisa mensolusi. Iya, seperti itu. Maka disitulah saya S2 itu saya dapat 5 ilmu. Yang pertama S2 itu adalah melakukan analisis. Apa analisis tuh? Analisis. Yang kedua, S2 itu adalah melakukan eksperimen, membanding-bandingkan algoritma. Yang ketiga, S2 itu harus melakukan perbaikan metode. Berarti ketika orang melihat salah tak perbaiki, itu yang ketiga. Yang keempat, S2 itu harus melakukan apa ya? Perbaikan kontribusi metode, penambahan. Mungkin sebenarnya sama sebenarnya kontribusi metodemu apa? Kontribusimu apa? Yang keempat. Dan yang kelima, S3 itu harus melakukan eksperimen. Udah berarti. Udah ya? Udah. Yang kelima itu adalah S2 itu harus memperbaiki sudah, kontribusi sudah, eksperimen sudah, analisis sudah. Yang kelima, S2 itu harus inovasi kayak belum. Memilihkan metode. Boleh, memilihkan boleh. Jadi ada 5 itu S2. Orang yang ngerti 5 ini berarti benar-benar dia benar-benar S2 benar. Karena banyak orang S2 itu nggak ngerti bedanya sama S1. Kalau kamu nggak sampai setingkat 5 ini. Kalau kamu setingkat 5 ini, jelas. Tapi nanti mau nggak mau, kamu juga tahu ya ke 5 ini. Karena saya itu punya misi, misi saya itu kayak seperti sistem pendidikan di negara kita. Apa sistemnya? Sistem negara kita itu kan bingung. Arga inovasi bingung. Akhirnya apa? Diturunkan. S3 kayak ke S2, S2 kayak ke S1, S1 kayak ke D3, D3 kayak ke SMK, SMK. Nanti lama-lama saya SMK, SMA tak jamin entah tahun sekian, pasti bikin jurnal. Saya sudah mempredik. Saya SMA itu langsung bikin ke depan, with kuliah sekolah gak jurnal. Padahal D3 itu udah gak jurnal lah. Dan kemungkinan ke depan D3 itu kududip, bisa bikin jurnal D3. Padahal kayak itu. D3 gak jurnal, S1 gak apa tuh, Bu. Terus bingung loh. Terus bingung, nanti dengar caranya jurnal itu salah satunya tugas yang paper itu salah satu tugas yang wajib, yang makanan tiap hari bagi seorang mahasiswa. Di level apapun, S1 ke atas itu yang namanya jurnal itu panganan. Walaupun dia akuntansi, kimia, fisika, akabih, mata kuliah apapun, prodi apapun yang namanya paper jurnal itu pasti ada. Enggak akan mungkin enggak bawa olahraga pun enak. Bahasa Arab enak, agama ya enak jurnal. Bahasa Inggris pun seperti. Maka inilah gambaran buat dirimu, memotivasi. Paham? Nah, jadi saya itu berharap kamu kuliah harus banyak mempelajari algoritma intelijen itu tujuan. Itu ya. Anyway, decision tree saya udah ajarin. Kemudian analisis statistik. Ada namanya teknik machine learning. Regresi logistik. Ini juga algoritma, machine learning. Antara variable input dan output bersifat linear. Data terdistribusi normal dan variable distribusinya. Lah, ada neural network. Neural network. NN. NN-nya, coba kita ambil satu. Ini adalah teknik machine learning yang paling utuhnya yang dapat digunakan untuk masalah tipe klasifikasi. Coba kita belajar bersama. Neural network. Ini mau pakai buat ngajari hibah, kok nggak usah. Belajar tuh gampang. Dijkstra juga algoritma. Algoritma tuh banyak banget, cak tekro. Nah, dari Dijkstra ini, itu saya dapat ide lah. Tapi, nak mikir dosa itu tak unggul. Ceritanya gini, ide itu nggak sengaja. Ceritanya Dijkstra gini. Waktu saya pulang, gitu kan, saya lihat ambulan ini, orang itu masih lewat. Saking macetnya jalannya rasa lewat. Padahal, ambulan itu adalah diprioritaskan nggak di jalan. Diprioritaskan, mau nggak begitu minggir, dan yang macet total gitu, bro. Kecuali kereta, dan udah kereta yang biar ambulannya. Nah, ya berarti dia nggak bisa lewat. Kenapa?
Karena supirnya gak mungkin jalur terdekat, tidak mungkin jalur yang tidak ramai. Nah, dari saya dapat ide. Bagaimana saya bikin sebuah sistem atau aplikasi yang mampu membantu ambulan tadi, ya kan? Mampu menentukan rute yang tidak ramai serta tidak macet. Ya, Dek. Nah, itu bisa untuk hibah 60 juta itu. Pakai Gista ini bisa tuh. Kita kamu ajuin di aplikasi. Kalau kamu bisa bikin aplikasi satu, saya kira buat 2 juta nih ya, buat hak cipta lah, buat 2 juta itu ya. Saya kira sejuta lagi ambilnya jumlah biro. Jumlah ambil sejuta biro. 1000 ada? Lebih? Lebih. Misalnya 1 juta, 1 miliar. Kamu jual 1 juta saja ke Kemendikbud, kemudian dipasarkan ke seluruh dunia di Hacipta. Kalau di Hacipta, harus jengkel kamu. Ya, Hacipta itu murah, kan? Hacipta cuma 5 juta. Ya, buat Hacipta ke Jepdet, betul di Kemendikbud, ya presentasi. Kelemahannya apa, kelebihan apa, terus bagaimana aplikasinya terapkan, bisa enggak? Nah, itu. Nanti bisa dijual sampai 1 miliar. Ya, seperti itu kamu kuliah. Ngalahkan bikin kuliah berapa tahun, kan? Nanti di kita kelas telur lulus, iya enggak? Ya 1 miliar loh. Satu mata kuliah 1 miliar loh, bayangkan, iya enggak? Seperti itu. Sekarang di red block. Makanya loh, saran saya pasang Pak Robin loh. Wiki seneng algoritma. Dulu saya ketika kuliah itu adalah mata kuliah yang paling saya cintai itu adalah algoritma intelijen. Itu mata kuliah saya cintai. Kenapa? Karena ilmu mah penting. Dengan saya tahu algoritma ini adalah saya bisa minum saya. Next, baiklah kita belajar. Kata Mas Labib. Kata Ra. Yo. Apa itu neural network? Yo. Ya, jadi neural network itu kayak saraf. Kayak pola satu dengan satu otak manusia gitu. Terus yes, terus ya, jadi dia itu fokus pada input output untuk melakukan data set. Mengapa neural network itu penting? Ya, jadi neural network itu otak, machine learning adalah tubuhmu. Neural network otak, machine learning adalah tubuhmu. Terus ya, kenapa penting? Satu. Ya, jadi neural ini jaringan tuh kayak hubungan node satu dengan node yang lain, kayak pola. Ya, pola. Sehingga dia akan menyimpan pengetahuan. Otak kan menyimpan pengetahuan. Terus? Ya. Ya. Ya, jadi kayak ini ya.
Sebenarnya kamu tuh ngerti dataset toh, paham nggak? Dataset itu ya data yang ada di masyarakat. Data kehidupan usia bang sampai itu dataset toh. Iki tangi turu, kemudian jadi sebuah pola. Tangi turu, bersihin tempat tidur, cuci muka, mandi, sholat, makan. Dari Senin, dari Selasa. Lihat setiap itu kalau buat catat KB itu namanya dataset. Ayo pola. Satu terhubung dengan dua, tiga, empat. Lah, itu namanya pola pengetahuan. Ya, semakin datanya banyak, makin berkualitas. Sehingga sistem apa ya? Sehingga yang namanya algoritma semakin datanya banyak, malah semakin bagus. Nah, yo, ini datanya dikit. Ini datanya dikit. Maka sistem itu keputusannya juga dikit. Contoh misalkan, kamu misalkan Senin Selasa lewatnya jalan lewat barat, kemudian Rebu timur, maka saya mempredik kemungkinan besar Kamis itu lewat barat. Kenapa? Karena dua kali lebih dari barat, ya enggak? Hanya dikit datanya, tapi kalau datanya banyak 100 kali barat, 200 kali timur, 400 kali, nah semakin datanya banyak maka kamu terakan melakukan learning, kira-kira orang ini lewat barat atau timur, nah. Karena datanya banyak akan dirata-rata, akan dihitung. Itu namanya data kualitas. Dan maka semakin datanya lengkap, sistem makin bagus. Gitu. Terus, Mas, kita hanya. Wes, lanjut. Salah satu kelemahannya apa? Namun. Terus, pada jaringan. Jadi data set itu, jadi sebenarnya itu kayak sebuah pola, bos. Pola 1, 2, 3, 4, 5, lah. Pola ini datang dihubungkan ke pola tadi. Bisa dikatakan pola itu rumus juga. Nah, sekarang contoh aplikasi neural network. Lanjut. Ya, sudah kamu lakukan, kamu punya otak, ya enggak? Berpikir enggak kamu itu ketika mau beli sesuatu? Ya berpikir, aku nek beli pizza, kalau beli apa? Sego kucing dengan uang sekian tuh kira-kira aku beli apa? Kamu tuh sudah berpikir otakmu learning-nya enggak? Nah, kamu cerdas enggak akan mungkin kamu beli yang mahal, ya enggak? Itu sudah cerdas kamu itu, sudah learning sendiri. Sebab kenapa? Terus, instrumen itu. Ah, instrumen atau nggak instrumen? Instrumen ini kayak pilihan. Oh, orang dengan kriteria penghasilan 2 juta, 3 juta, kemudian kok dia uangnya tertib, dia cocok investasi ini. Orang dengan penghasilan 5 juta, kemudian dia orangnya tidak tertib, dia cocok investasi ini. Itu akan learning sendiri. Lah kok bisa tahu mesin itu? Karena dengan data lampau. Kalau data lampau, maka orang ketika sekian, ketika dia ngambil instrumen investasi ini, dia untung. Nah, ini jadi sebuah pola. Ini enggak? Data lampau itu penting. Maka data itu penting. Bahkan, toh, data itu gimana daripada laptopmu? Ini enggak? Data itu gimana daripada laptopmu? Dulu ya, laptop saya masalah itu enggak penting. Ini data apa? Laptop ini barang hilang nggak masalah, karena hardisknya jangan hilang. Duration berdua itu, ya, karena datanya itu lebih mahal, lebih serampir ratusan juta datanya, ya enggak. Nah kalau data penelitian banyak, coba hilang ya. Artinya itulah laptop ini bisa lebih lagi. Itulah data, jadi mahal. Terus mas. Yes. Ya. Yeah. Mm-hmm.
simpulannya? Nah, jadi kayak machine learning itu bisa mikir gitu. Terus? Misalnya? Nah, terus? Oke. Baik, itu adalah tentang neural network. Nah, ini baru sedikit teori ya, belum sampai ke perhitungan. Coba kita coba nyari ke salah satu paper. Ya, big propagation ini termasuk algoritma cah. Untuk memprediksi stok obat di apotek. Nah ini salah satu penerapan dari neural network. Perhatiin baik-baik. Ini saya coba menjelasin salah satu paper ini. Oke. Cara memahami paper itu seperti ini cah. Setelah kamu dapat paper, yang pertama lihat tahunnya dulu. 2011. Ini masih bisa. Kalau bisa 10 tahun terakhir. Penelitian itu kalau dikti itu 10 tahun. Tapi kalau skrip itu 5 tahun. Kalau dikti itu 10 tahun. Ini mes mepet banget nggak? Mes mepet banget ini. 2011 mepet banget. Nah, ya soal 2012 ke atas. Ya toh. Nah, misalkan kamu mau mengambil referensi dari sini. Nah, caranya, abstraksi ini kamu perlihat dulu. Abstraksi itu harus terkumpul satu problem, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode, yang keempat hasil. Harus terkumpul empat itu. Bisa variabel juga boleh di situ. Cara bacanya kayak gitu. Jadi abstraksi seperti itu. Nah ini abstraksi. Problemnya apa kira-kira dari abstraksi ini? Problemnya apa? Nah, apotek ini masih menggunakan cara manual. Ini sebenarnya problem nih. Dalam mendata stok obat dan data tersebut kemudian disimpan dalam bentuk Microsoft Excel. Ini bisa dikatakan problem. Problem itu bisa dikatakan kelemahan dari sistem sebelumnya. Paham? Sebelumnya perusahaan kami itu belum punya aplikasi sama sekali. Sehingga untuk mengolah data jadi manual. Itu masih problem. Ya. Untuk mengetahui jumlah stok obat membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada gambaran berupa jumlah stok obat yang tersisa. Jadi ceritanya gini. Apotek ini bingung jumlah stok ini sulit karena tidak ada aplikasi sing ngitung obat prame berapa perlu berapa, jadi gak ngudeng stoknya berapa. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan stok. Nah, dia itu pengen jangan aja ngasih kekosongan stok. Selama ini untuk mengetahui jumlah stok hanya dengan menghitung sisa stok yang ada, kemudian membandingkan jumlah antara obat yang terjual dengan faktor pembelian. Dibandingin. Misalnya 10, terjual 5. Sisa berapa? 5. Seperti itu. Nah, permasalahan yang terjadi. Problem ya. Ini cahaya rumus itu. Yaitu, tidak validnya data stok obat yang ada dalam ada. Sulitnya melakukan prediksi untuk memasang di tahun berikutnya. Ini problem. Ini ketemu ini. Ini problemnya. Kalau penelitian tidak ketemu problemnya, dibuang bak sampah. Dibuang bak sampah. Kau ini nggak skripsi, gak ada masalah ya. Takut bak sampah. Goreng ini. Ini bikin konsul loh. Masalahnya apa mas? Gak ada masalah kok. Sore-sore gue bak sampah. Konsul itu ikuti gue itu. Konsulnya gue tuh gue masalah lah. Kamu tuh tidak kapan lulus di dunia ini kalau tidak punya masalah. Padahal kita tuh harus hidup ini pengen cari masalah gak? Gak. Tapi kamu tidak akan lulus kalau gak mencari masalah ketika skripsi. Understand? Ya. Kabeh skripsi sak dunyo paper 5400 paper kuwi semuanya masalah. Ya enggak? 5000 paper itu semuanya masalah. Kalau tidak ada masalah, ngapain mereka bikin paper? Paper itu solusi dari masalah. Paham? Jadi kalau kamu bikin paper tujuannya apa? Solusi masalah.
Lemah solusi ku juga terima kasih lah. Yo, no kamu hargai kursi, bung rampe kebutuhan menungso, ngopo gak kursi barang. Ketika pikir butuh menungso gini, kuliah gini butuh ninggi atau gak kursi. Nara ninggi ngatur terus kesel lah. Soalnya makannya itu gak kursi solusi, paham? Nah, aku canggih pak kursi pakai alas, aku gak pakai alas pak, gantung di sini. Itu inovatif. Berarti kuliahku bandulan lah. Iya nih. Asik belajar. Ya, pada paper ini, ya langsung nih, mencoba menerapkan. Jadi kamu tuh yang bikin paper kok unik sih, ditirus sih. Ya tahu nih ya, kalau kamu tuh pengen bikin paper, tirulah orang lain. Plagiat pak, iya. Yeah. Tapi nanti jangan sama. Maksudnya pak, yuknya cepat mulai dong. Seperti saya udah itu, mengapa kok dia jadi ulama? Karena dia plagiat. Jadi plagiat itu bagi dua. Orang plagiat itu hukumnya wajib untuk agama. Iya enggak? Saya kira bikinnya ukuran agama, orang plagiat sama Rasulullah, bisa enggak? Ya coba, bikinnya sholat yang ikutin lagi mama, sambil ikuti sopong. Iya enggak? Wajib lah. Wajib plagiat. Iya enggak? Jadi wajib. Urusan agama, hukumnya wajib. Itu pun nama kira ngikutin Nabi Muhammad. Sambil ikuti sopong ketika sholat. Ya enggak? Maka wajib lagi ya. Tapi urusan dunia tidak boleh. Nah, tapi gini. Urusan dunia, kalau saya gini, tahap awam, tahap pemula, gue pertama plagiat sih. Tahap pertama itu. Yang kedua, pahami sih. Kamu tuh kutu nih ruang liwa sih, plak kabih. Setelah itu dibaca sih. Dipahami tujuannya. Terus naik sedikit. Dinaikkan sedikit. Diparafrasa, dirubah kata-katanya. Naikkan lagi, kelemahannya apa sih, tak tambah ini. Seperti itu, ya enggak? Gampang sebenarnya. Jadi gampang. Maka bikin paper juga kayak gitu caranya. Gitu. Jadi dosen-dosennya plagiat, Pak. Iya. Tapi orang plagiat, plagiat ini pinter. Ya enggak? Plagiat ini pinter. Plagiat ini orang mau download copy, gue jenis puncaknya, langsung detect plagiat total. Tekstur itu nambiar, weh. Enggak seperti itu, plagiat dosen enggak seperti itu. Plagiat dosen itu adalah mengambil paper orang lain, kemudian dirubah semuanya. Jadi enggak jadi plagiat. Tapi apa? Lebih cepat. Kenapa? Karena sudah ada kerangka yang benar, paham? Kamu kan sudah tahu kerangka. Kamu misalkan mengambil paper yang sudah terbit Scopus. Scopus jurnal yang berbenefit, bukti kok dead. Mau pahami. Mau ketik, saya kuabih, serami mau ketik. Lah, mau pahami ketika kalimatnya mau pahami sih. Wah, tarubah. Lah, jadi nggak jadi plagiat. Tetapi kamu sudah terformat loh, Zah. Ngerti? Berbeda kalau kamu ngetik ono. Kowe ngetik judul. Kowe ngetik abstrak mikir dhewe. Jadi nggak? Setahun lagi jadi, Zah. Mambat. Nek pengen cepet bikin paper dalam waktu sebulan, Zah. Tapi itu tadi saya. Saya bilang sehari bikin paper apa, hibah 20 itu saya sehari bisa. Kenapa? Kan sudah tahu caranya. Nanti paper orang lain jebret, parafrase semua, ganti objeknya, ganti parabelnya, ganti kriteria, ganti. Semuanya diganti. Tapi sudah ada contohnya. Paham? Itu. Nah, saya berbicara seperti ini penting. Tapi bukan mengajari diri untuk plagiat. Tidak. Tapi untuk belajar pemula itu memang seperti itu. Nggak ada ya orang bisa sendiri itu nggak bisa. Nulis itu berat. Orang yang bisa nulis itu luar biasa. Nulis itu berarti kamu gak lihat orang lain. Itu level tertinggi. Maka tingkatan belajar tertinggi itu bagi saya adalah menulis. Yang paling mudah itu membaca. Yang membaca. Kemudian setelah memahami, membaca, memahami, mengingat, di atasnya menghafal. Yang terakhir itu menulis. Itu level tinggi. Menulis yang saya maksudkan bukan menulis melihat, tapi menulis sesuatu hal yang tidak kamu bisa lihat. Bukan menulis sekarang merem, sah. Contoh, menulisan merem malah raiso. Misalnya di buku ini, kau tak suruh baca 10 menit. Paham? Tutup bukunya, tulis semuanya. Besok abis, itu lah.
level tertinggi belajar. Ya, karena ilmunya bisa nengok tamu, bisa buat tulis nih. Ketika orang bisa menulis yang dia ingat, itu adalah kemampuan tertinggi belajar. Belajar ini banyak, kan? Dengan melihat, mendengar, membaca, memahami. Kalau anak kecil itu menghafal, anak TK itu hafalan. Anak TK itu sahabat sama, ngaji dari Dia orang dilatih membaca kok, dia dilatih menghafal kok. Kenapa? Menghafal itu mudah. Kenapa? Menghafal itu memang mudah. Karena menghafal itu tidak perlu mikir. Kamu baca ayat ya, yang satu itu siapa kok. Ulama itu mengatakan satu ayat 300 kali itu, wotor-wotor dok, wotoran yang ropul lah. Tutupan kita langsung ngapal, tak jamin. Yang satu, yang ulama 300. Tak ayat itu wotor bikin 300, gak sama lah dok. Ngapal ini gampang. Wotor bikin 300, yang ulama siji, gue tutup aku yakin gue hafal. Yakin. 100% pasti menghafal itu hanya butuh kesabaran untuk mengulang-ulang. Ini menghafal itu sebenarnya gampang, mudah sebenarnya. Kamu menghafal kayak apa ya gampang. Itu kalau anak kecil tuh menghafal. Terus anak SD itu sudah mulai membaca. Kalau kamu itu levelnya sudah mulai memahami. Kamu tuh sudah buat layak lagi menghafal. Kamu bukan lagi anak TK. Serap lu hafalan. Kamu tuh memahami keadaan. Analisis. Itu. Serta kalau S3 itu sudah mulai menulis. Menulis. Kayak seluruh itu sudah mulai. Ya apa ya. Mulai mengajarkan. Menyampaikan. Tapi belum bisa nulis. Saya tuh belum bisa nulis. Karena saya belum S3. Aku tuh baru bisa mengajarkan. Nek nulis sih aku nulis. Angel nulis. Nulisnya angel. Kok gampang lo sih? Nulis-nulis yang tema nulisnya adalah kau yang mau coba buku 10 halaman betul-betul tulis kopi sini. Itu baru bisa dikatakan. Itu menjelaskan kita selawasan. Oke, lanjut yang kedua. Ini referensinya gitu ya. Pendahuluan. Pendahuluan itu diingat-ingat. Ya, pendahuluan itu rumusnya apa? Problem solving. Masalah dan problem solving tujuan. Mas Koko kalau diajari saya. Masalah, solusi, kelebih kurangan, tujuan. Solusi itu tujuan. Itu harus ada di filter di pendahuluan. Nah, kemudian algoritma big propagation. Jadi, neural network itu sebenarnya apa ya? Algoritma umum. Salah satunya adalah algoritma break propagation, BP. Ini juga termasuk, nah ini, algoritmanya kayak gini. Jadi, BP, algoritma BP itu bagian daripada neural network. Paham? Nah, ini rumusnya. Gue cuma sih, padahal kok rumusnya akar, pangkat, koma, sigma, yang menukui. Gue tuh seneng. Cik, mending saya kira di log, ya toh. Belum di pangkat, belum di koma, belum di akar. Kadang log di pangkat, di akar, di koma, di ping, terus diakalikan. Gimana kok tujuannya gitu kan membetok kecil akan bisa memahami rumus itu kalau sudah contoh kasus. Nah ini contoh, tapi kalau mempelajari dari paper itu kurang kuat terkadang karena paper itu tidak detail, terlalu ringkas sehingga kita tidak bisa paham terkadang. Fungsi aktivasi ini analisa ini adalah jaringan dengan big propagation. Neural net input pada lapisan input. Proses training, inputan parameter jaringan. Jumlah node input ada 10 node. Hidden layer ada 3 node. Hidden layer ada 3. Inputan ada 10. Ini nama obat. Paham? Nama obatnya ini. 1, 2, 3, sampai 10. Hidden layer-nya ada 3. Training data. Nah, kalau baca paper itu memang susah. Kenapa? Karena terlalu ringkas dan tidak detail. Jadi sulit. Memahami sulit. Toleransi error-nya 0,01. Learning rate-nya 0,5. Jumlah interaksinya 1.000. 10.000. Data input. Nah, interaksi nih. Memahami gini ya tetap susah. Kok bisa ngomong, kok ngediasali. Ini susah. Karena paper itu tidak diajari cara ngitung. Tapi langsung hasil. Iya enggak? Nah, dan mengapa kok diajari cara ngitung? Karena cukup jadi
Nah, saya paper tuh hanya sekitar 6 lembar. Jadi aja cara ngitung kedawan. Sehingga kayak hasilnya gini, gitu aneh Excel. Excel lagi kayak iya enggak? Iya enggak? Susah makanya kalau makanya membaca paper tuh susah. Nek orang nanti seorangnya susah. Kamu kalau tahap pemula tuh jangan langsung paper. Paper itu kalau sudah paham. Nah, agak berat kamu. Kok itu ngerti Pak asalnya Pak? Ini panjang. Kalau untuk tahap pemula itu kamu bacanya dari web dulu aja enggak apa-apa. Ya, dari web ini enggak apa-apa. Kalau langsung paper malah angel. Karena di paper tuh tiba-tiba enggak segitu. Nek orang dari YouTube gitu boleh. Ya paper ya, tapi langsung paper. Neural network itu saya pernah ngitung juga satu. Namanya ANN, ANN, Artificial Neural Network. Saya punya. Nih tak kasih contoh, asik kok sebenarnya. Bukan punya, tak tutup saya. Ya. Sebentar saya tutup dulu, sebentar. Panjang maknanya, dan begitu panjang. Tapi asik. Tapi lumayan pusing. Kamu dapat satu algoritma ini sudah cukup Pak. Namanya ANN. Nearest network ya. ANN namanya algoritma. Oke, ini salah satu algoritmanya. Ini sebenarnya bagus. Jadi gini. Jadi ceritanya ini ceritanya gini. Nah, ceritanya gini kalau saya. Jadi ceritanya gini. Ini kan apa di dalam contoh kasus ini itu adalah levelnya S2 sebenarnya. Yo orang S2 sih, levelnya S1 tapi plus bagi saya plus. Nah, kenapa plus? Karena di dalam referensi ini itu adalah dua algoritma untuk satu penelitian. Paham enggak? Biasanya kan satu penelitian satu algoritma, ya enggak? Jadi ceritanya itu ini, Cak. Ceritanya gini. Penelitian ini adalah membahas tentang memprediksi apa tentang seleksi penerimaan siswa baru. Tentang seleksi penerimaan siswa baru. Dia ada nilai rapor seperti. Tetapi seorang asesor atau peneliti atau seorang penilai, misalkan dirimu Mas Labib, benar. Mas Labib bikin judul sistem mendukung keputusan pemilihan seleksi siswa baru di SMK ABC dengan metode SAB. Paham? Mulai dua bak sampah. Maksudnya piye? Kalau jadi gini, seorang seorang dulu asesor ini kurang ajar. Itu sebenarnya bagus. Paham? NCC lulus. Tetapi asesor sing kerandingan, asesor sing levelnya keduren, kuwi gak terima, Mas, lah nek ngono kuwi dibedeni karo wong liya apa? Variabel, oke. Ora terima, Mas, aku pengen ini kudu agreement loro. Dan ada namanya asesor itu tidak. Inovasinya iki kon dual agreement, ini level S2. Paham? Nah, sehingga peneliti tadi itu berpikir, piye carane cari satu agreement sehingga algoritma itu kita dikolaborasikan. Nah, ini keluarlah AN. ANN itu adalah satu mempredik. Jadi konsepnya gini. Konsep ceritanya gini. Kamu ingin menyeleksi siswa baru pakai SAW. Bisa enggak? Bisa, karena peringingan. Understand? Bisa. Selesai. Tetapi karena seorang peneliti tadi ingin mewujudkan asesor tadi kon dua algoritma, maka peneliti tadi menambahkan satu namanya ANN. ANN itu adalah nearest network yang saya bahas. Nah, ANN ini adalah algoritma yang bisa memprediksi setelah jadi sistemnya itu adalah diprediksi dulu, habis itu diseleksi. Paham nggak?
Ya, itu tiga. Contoh kayak gini. Kamu pengen tentu yang ini. Tentu kita perlu dengan yang kami. Kalau itu perlu. Itu nanti pakai yang kami. Ini normal biasa. Kalau itu pengen yang lebih baik lalu. Karena kita tadi menambahkan. Ini SAB, SAB ini, tapi ini datanya sama, lah. Datanya sama. Ini saya contoh ini saya cuma 5, ini 5 data SAB. Oke. Oke, jadi contohnya dari sini. Dari sini, nah ini. Dari sini. Nanti yang baik-baik. Ini kebalik. Jadi gini. NN itu mulainya dari sini. Logaritma dari sini, NN. Data prediksi, paham? Ini data prediksi. Data set. Berarti kan baik-baik. Ini namanya adalah data set. Berarti kan, ada 4 data, understand? Jenis kelamin, LP, dan seterusnya. Sekolahnya, negeri swasta, ini kayak miskin. Bermasalah ya tidak, ini adalah data lampau. Oh, laki-laki, SD negeri, orang kaya, bermasalah. Perempuan, SD swasta, orang miskin, tidak bermasalah. Laki-laki, nah ini data lampau, kamu nggak bisa protes. Nggak bisa protes, tapi datanya sebenarnya tidak kurang berkualitas kemarin saya buatnya. Kenapa? Karena saya bikinnya hanya data dummy. Oh, data dummy nggak? Data asumsi, ya, bukan data real. Nah, data real ya, loh, saya cuma data asumsi. Data asumsi itu boleh, ya, untuk menguji sistem itu boleh, ya. Nah, paham di sini paham ya. Sekarang ceritanya ada 3 data kayak gini. Ini 3 data, ya. Kalau laki-laki SD kaya, iya. Perempuan swasta miskin, iya. Saya ini laki-laki SD miskin, ada nggak di situ? Laki-laki SD swasta ada enggak? Laki SD swasta ada enggak? Tapi miskin. Kayak apa tidak nanti? Bermasalah apa tidak? Ya belum tentu. Ya makanya kita pakai neural network. Paham? Bagaimana neural network hitungnya? Ini dia. Ini bukan neural network, namanya ANN. ANN itu ya neural network. Lain. AN, artificial neural network. ANN nggak salah akhirnya kemarin saya. Akhirnya kayak gini, ini gampang. Yang pertama, jenis kelamin itu dikasih bobot 0,5. Sekolah 1, kondisi lah. Bobot ini adalah berdasarkan kondisi perusahaan. Ini namanya atribut. Atribut ini yang paling dominan berpengaruh apa? Semakin ke 1, semakin penting. Oh, sekolah 1. Kondisi 0,75. Jenis kelamin setengah. Paham nggak? Bobot itu tergantung dari pihak sekolah. Mana yang mendominankan. Sampai sini paham? Paham ya? Terus kedekatan nilai atribut. Lihat ini.
catatan. Satu. LL adalah satu. Iya enggak? Maksudnya gimana? Nilai satu ini adalah data training. Paham? Data IG. Paham? Jika laki-laki dengan laki-laki, maka satu nilai satu. Karena sama. Paham? Paham enggak? Kalau sama, nilai satu. Ini loh. Paham enggak? Ingat-ingat. Kalau satu itu artinya prediksinya benar. Paham enggak? Nah, kemudian PP satu lagi, LP 0,5, 8,5 karena ngikut bobot. Paham? Kalau salah bobot. Kemudian PL, PL beda berarti 0,5 lagi karena tidak. Oke, yang kedua. Sama, SD negeri itu satu, SD swasta juga satu. Tetapi kalau 0,5 juga 0,5 dari mana ini? Nah, ini satu. Harusnya 0, nih kondisi nol koma empat ya, harusnya satu ya. Ini enggak? Saya ini dulu 0,4 itu saya peroleh, saya coba-coba. Tak ambil contoh ya. Itu ambilku di sini. Kleru ini masuk. Salah. 0,4 itu dari mana itu? Ya. Oh iya, 0,4 itu dari? Dari bobot ya? Atau jumlah data? Kalau ini 0,75 benar ya? Ya, toh? Benar, karena datanya tidak sama. Kalau sama satu, kalau nggak sama. Ini agak bingung ini. 0,4 dari mana ini? Aku lupa. 0,4. Itu referensinya dari sini, ta? Apa dari 0,4 itu dulu dari ini 0,4 lali ya, dari mana ya, lupa aku. Ini kalau nggak salah itu bobot darian dari apa ya, kita lewati dulu ya. Ya, Nadin. Halo. Agak lupa aku sih 0,4 asal dari mana. Kalau yang ini paham ya? Paham loh. Oke, sekarang hitungnya kayak gini. Lihat. Aku lupa itu. Hitungnya gini. Lihat. Contoh kasus baru. Ini lihat. 3. Jenis kami laki-laki. SD-nya sekolah SD swasta. Kondisinya miskin. Paham? Laki-laki. SD swasta. Kondisinya miskin. Kira-kira dia itu karakternya baik atau tidak bermasalah, tidak, ya enggak. Lihat lagi, apakah calon nasabah? Oh, ini prediksi ini kita. Jadi ceritanya calon nasabah, tapi tak breakdown ke sekolah. Calon nasabah ANN
calon nasabah. Temu enggak? Jadi calon nasabah itu akan curang enggak itu pakai algoritma kemarin. Tapi aku lupa ya pada webnya. Jadi coba cari tahu. Oke, caranya itu kayak gini. Satu, perhatikan. Ada A, B, C, D, E, F, F. A itu adalah kedekatan nilai atribut jenis kelamin, kasus baru. L dengan L. A ini nilainya 1. Kenapa 1? Nah, data baru berapa? L loh. Ya enggak? Ya enggak? Data baru L. Ketika data baru L. Kemudian record yang pertama. Record yang pertama. R3. Jadi gue ngerti R1. Ini record. Ini R2. Ini R3. Nah, R1. Ini testing. Testing. Nah, ini sama dengan yang pertama enggak? Sama. Maka nilainya 1. Yang kedua. Jenis kelamin. Jenis kelamin bobotnya berapa? 0,5. Bobotnya jenis kelamin kenapa 0,5? Lihat. Jenis kelamin 0,5 toh? Iya enggak? Nah, maka ditulis B-nya 0,5. Kedekatan nilai atribut pendidikan. SD swasta. Rekod pertama. Ada SD negeri. Kasus barunya SD swasta, tapi rekod pertama SD negeri, maka 0,4. Oh iya, ini aku mudeng. Jadi 0,4 itu memang inputan sendiri oleh sistem. Bukan dari harusnya ini bukan 1 ini. Iya enggak? Ini kudu 0, iya enggak? Naik kayak gini, iya enggak? Harusnya kayak gitu, ya. Ya, harusnya kayak gini salah. Nah, ini rekod pertama adalah SD negeri, paham? Sedangkan data baru apa? SD swasta. Sama atau beda? Beda berarti jawabannya adalah 0,4. Paham? Nek sama berarti 1. Paham sini? Paham? Paham nggak ada? Paham nggak? Paham ya? Nah, maka di sini nilainya adalah 0,4. Bobot sekolah adalah 1. Nggak bisa saja. Bobot sekolah tinggi ini. Berarti mau benar ya? Tiji. Berarti 0,4 ini memang nilai dari kesalahan. Ya kurang tahu tulen kok mat dari mana asalnya. Gua coba di kuliah ITB. Ya, bobot sekolah 1 tetap. Kemudian kedekatan nilai atribut miskin kaya 0,5. Jadi kondisi ini miskin. Ini berapa? Kaya sama atau beda? Kaya karena miskin sama beda? Beda. Kalau beda apa? Berapa? 0,75. Maka di sini 0,7. Paham? Nah, sekarang dihitung, Mbak. Jarak kedekatannya A kali B plus C kali D plus E kali F. B plus D plus F. Ini cuma dihitung ketemu ini. Jaraknya berapa ini? 0,65. Paham? Berarti rekod pertama kui jaraknya adalah 0,56. Jadi, nek gunake rekod pertama. Ini, Bos. Ini. Data iki. Ya toh, data iki. Dibandingkan dengan rekod pertama, ketemunya berapa? 0,65. Dihitung kuabe. Dan nanti yang paling dekat itulah nilainya. Misalnya dekat iki, berarti tidak. Dekat iki, berarti iya. Paham? Paham enggak? Nah, seperti itu cara nih. Paradigmanya ini namanya AFN. Ya. Mencari bandingan dengan rekod yang di atas. Yang terkecil itu adalah yang paling dekat. Kayak kainan ini kan lho. Ya enggak? Nah, iya, ikut iya. No. Yang kedua, lihat. Hitung kedekatan kasus baru. A, kasus baru adalah L, sedangkan rekod kedua adalah P, maka 0,1. Apa ya? Lihat. Kasus baru di sini. L. Rekod kedua apa? P. Sama atau beda? Beda. Lihat jenis kelamin kalau beda apa? Jenis kelamin. Oke, kalau beda berapa? 0,05. Maka di sini berapa yang nomor 2? 0,05. Paham? Bobotnya berapa? 0,5. Lihat bobotnya. Atas. Bobotnya 0,5. Paham sini? Paham? 0,5. Stand. Lanjut.
Berikutnya, kedekatan nilai atribut sekolah, kasus baru SD swasta, kasus di rekod 2 juga di swasta, maka 1. Kenapa 1 kalau sama nilainya 1? Paham di sini? Oh, kok sama, Pak? Lihat data setnya, lihat. Ya. Data kasus berapa swasta, ini swasta sama, maka nilainya 1. Paham ini? Di sini paham? Nah, maka di sini nilainya 1. Satu ya. Kemudian bobotnya berapa sekolah? 1. Cek lagi sekolah bobotnya berapa? 1 toh? Iya enggak? 1. Yang agak bingung 0,4 itu. Itu kalau enggak salah itu apa itu agak lupa aku yang 0,4 itu asalnya kalau bingung. Kemudian bobotnya 0,75 liter dicari, hitung jaraknya. Nah, jerit 0,80. Paham? Atau 0,8. Tulis gini, 0,8. 0,8. Besar mana? Kecil mana? Yang A? Yang atas. Lah, ini kan 0,4 menang iki, ya enggak? Ya, coba lihat dulu. Oke, sekarang kita cari. Yang ketiga, jarak yang ketiga. Inilah kenapa saya cuma menentukan 3 dataset. Lah, iya kan setiap record dihitung dibandingkan, paham? Dan saya ini datasetnya 100. Wegah aku, ya enggak? Yang penting itu ngitungi ngerti. Perkara wiki data 1 triliun, apa-apa. Nah, iso ngitungi ngerti, buat di data, oke, okay, iso. Otomatis. Karena rumusnya selesai. Yang ketiga, kasus baru L, recordnya L. Lihat, kasus baru lihat ke atas. Kasus baru apa? L. Ini apa? L. Berapa nilainya? 1. Karena sama. Kalau sama nilainya 1. Di sini berapa? 1. Bobot jenis kelamin 0,5. Kedekatan nilai atribut. Kasus baru SD swasta. Juga SD swasta. Maka 1. Sekolah 1. Agama. Ini keliru ya. Ini bukan agama ini. Ini kondisi. Kondisinya miskin kaya. 0,75. Karena beda. Kalau sama 1. Kalau beda 0,75. Bobotnya 0,75. Dihitung ketemunya berapa? 0,9. Paham? Nah, sekarang yang terakhir nih. Langkah keempat, memilih kasus dengan kedekatan yang paling dekat. Nah, ini di cluster ini. Maka kasus kedekatan tersebut adalah yang tertinggi. Oh, Pak Orvin. Yang tertinggi malahan. Yang paling tinggi 0,9. Sehingga langkah keempat adalah dengan menggunakan klasifikasi dari kasus dekat atas, berdasarkan langkah keempat, maka klasifikasi dari kasus 3 yang akan digunakan untuk mempredik kasus baru, maka kemungkinan calon siswa baru tidak bermasalah. Kok tidak bermasalah? Jawabannya adalah nomor 3. Tidak atau iya nomor 3? Nomor 3. Apa ini? Tidak. Paham? Nah, dengan ini semua, akhirnya saya sudah bikin aplikasinya. Lihat, aplikasinya di sini. Aplikasi ini ning gini ki. Kita input ki toh. Ini gini, sorry, samping. Nah, ini tak kayak aplikasi ini. Ini gini, lagi ki. Ini aplikasinya sebelah samping. Nah, ini ya hitungannya. Nah, ini otomatis ah. Ini inputan. Berapa L? Kondisi masalah iya tidaknya di sini. Kurang rapi gitu. Outputnya tak taruh bawah. Harusnya ini. Like ini. Saya kio tadi saya kira ngitungnya. Ini learning aja. Ini ada algoritmanya sana. Ini saya hitung. Jadi ini semua inputan. Ketika ini berubah P gitu berubah DB. Berubah nggak? Berubah DB. SD. Berubah. Otomatis learning. Berubah nggak angkanya? Berubah. Ini ranking. Ranking 1. Contoh ya. Contoh, tak contohin. Tadi data inputannya apa, Cah? L, SD swasta, miskin. Prediksinya apa? Tidak, toh? Iya enggak? Tidak, toh? Oke, sekarang kita coba ya. L, SD swasta, miskin. L, SD swasta, miskin. Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Ranking 1 nih, ranking paham. Di sini ini jawabannya.
maka tidak akan bermasalah. Yang ranking 1 ini adalah, kenapa kok ranking 1? Nih, rumusnya di sini. Nah, itu jedet-jedet. Nah, kita ranking, Mas. Ini pakai ring. Nah, ring. Ring. Yang tertinggi ranking 1. Iya enggak? Iya toh? Ring. Coba, jadinya tak ganti, tak otomatis. Di negeri, atau kini KP, misalkan. Oh, tetap bertahan iki. Kaya misalkan. Oh, tetap bertahan. Iki sing pengaruh ke SD ini. Iki. Ah, Iza toh sekarang toh, iya enggak? Coba lihat ya. Iza toh, maka dia bermasalah toh. Lihat, di sini pasti Iza. Pasti tertinggi adalah kasus aku. Paham? Nah, ini udah jadi aplikasi. Kalau ini toh, skripsi lulus. Paham? Tapi orang pakai Excel. Nah, dari Excel ini berubah nih program kopi. Kita back to. Sekarang mau tanya apa? Dit mau tanya. Ngerti ANN tujuannya apa berfail ini? Draftnya udah tak share loh. Kamu tinggal melengkapi aja. Kamu kalau nggak dipaksa itu nggak bisa gerak. Harus dipaksa. Nih, draft paper. Saya buat draft paper ini sehari loh. Ini permintaan kelas A. Pak, nyuwun draftnya Pak, biar kita punya gambaran. Kelas A juga tak buat sebagai paper. Ini draftnya nih. Judul papernya apa? Ada syaratnya yang memuat kata sistem bisnis algoritma intelijen. Itu syaratnya ada kata sistem. Nah, ini juga bisnis intelijen ya. Kemudian reka penelitian terdahulu. Kamu cari judul penelitian terdahulu, penulisnya, tahun, nama jurnalnya, link citasinya. Link citasi kayak gini, Cah. Saya tahu cara tahu link citasi kayak gini. Kita ajarin dong kamu cara link citasi. Dengar dong. Lali cinta pinta. Kuliah ada tiling-tiling kuliah. Nanti. Kuliah yang tenang kenceng dikit ya. Judulmu misalkan sistem pendukung keputusan pemilihan apa
UMKM terbaik. Karena mungkin kamu urut ajari kuwi ya, prediksi kamu saja. Sistem predik ya, prediksi penjualan ya, metode apa? Single moving average, moving average. Ini gampang banget cah, gampang piat ini. Ini algoritma tergamping. Ki skripsi lulus sih. Ini tergampang adunya. Tenan. Tapi sing angel pengujiannya. Pengujiannya angel. Ngedat. Tapi algoritma ini termayir. Termailah. Ini cara inspirasi gimana? Nah ini lo kutip lo bos. Nah, ini kamu klik. Nah ini enggak apa-apa. Tuh. Ini jadi dasar pustaka nanti. Paham? Itu. Karena kalau gini kamu copy, lihat. Ya. Misalkan nih, saya buka cedikia ya. Ini lihat paper, dilihat. Namanya Arvin ya. Ini ya, dilihat ya. Saya buat cedikia baru. Sekarang saya paste. Maka langsung detect nih Arvin mau. Itu namanya sitasi. Ya. Paste ini ya. Jedet, langsung dicocok sama paper. Oh, berarti dia mensitasi orang lain juga ini. Nah, nanti nih, mereka mensitasi itu keluar semua. Kayak jadinya silsilah lho. Paham? Menunggu wirut. Gitu, ini namanya sitasi. Bikin daftar pustaka itu ya, pakai citation kayak gitu. Iya enggak? Guys, ngerti toh? Udah. Link citasi. Perbandingan penelitian. Nih. Judul penelitiannya apa, persamaannya apa, bedanya apa. Bisa pakai gambar dah, pakai Pak Robin nonton ini. Paper 1 2 3 4 5 6 7 8. Persamaannya taruh di sini, gap-nya di sini. Mereka tuh enggak pakai nama gurima, saya pakai 6. Mereka itu cuma algoritma satu, saya pakai dua. Apa? Saya itu menambahkan kilo. Victor, Filtrus, Igin. Mereka nggak pakai itu, saya pakai itu. Sama pengujian konfusimetrik. Oke, ada yang pakai konfusimetrik. Ya, ada toh? Nah, ini persamaannya nih. Bedanya di sini. Paham? Paham nggak? Oh, ya. Kita lihat kalau mereka polisi dan sih. Ini kajian biasanya sakit. Nggak diakses ya. Itu namanya ilmu, cah. Ya enggak? Ilmu kayak gitu. Oke, abstraksi. Ya, ini mau di sini. 200 kata, memuat ringkasan, penelitian dengan syarat itu memiliki uraian seperti pendahuluan, tujuan, seterusnya, algoritma, dan seterusnya. Pendahuluan, uraian pendahuluan dalam penelitian, mengapa penelitian dengan judul
tersebut perlu ada, silakan diulas. Pendahuluan bisa dimulai dari permasalahan bisnis, rencana solusi dari permasalahan, tujuan penelitian. Jumlah kata maksimal 600 kata. 600. Tinjauan pustaka. Jadi jumlah kata itu dihitung, Cak. Ya. Jadi hibah itu dihitung, perhitung lebih sama kui. Ya enggak? Nera-nera ngul. Metode 500. Hasil pembahasan bebas. Karena panjang, screenshot dan sebagainya. Implementasi bebas. Kesimpulan, monggo, ada pengunci sistem. Sudah selesai. Ini kurang daftar pustaka. Lupa kemana itu. Daftar pustaka atau telepon. Anyway, ada yang ditanya sampai sini? Paham? Sekarang indah, toko judulnya kok udah? Kok belum? Kita share kok ini? Itu belum? Wes urung aku teko. Awas ya, tidak awas lah. Bukti ini no. Wes urung. Oh, wes urung tuh. Piye ini mau soalnya grup orang tole. Atau mau soal pesan yang grup ya. Iya, adalah kita asal di cover no, ini semua bos. Iki lu. Wes urung. Iki. Info draft UAS BI. Wes urung. Maksimal di aku 28 Mei. Draftnya ini. Paham? Ayo, masa harta kirim ulang nih. Serana alasan chatnya kehapus, Pak. Lagi tak kirim kok, harus hapus, Pak. Wah, ngasih Pak Hatu lagi. Serana alasan lagi. Enggak. Only kurik ya. Dua minggu ya. Dua minggu, karena Juni ini sudah UAS nanti. Juni sudah mulai UAS, Mas. Kamu kalau nggak di OYA draft dulu, draft itu kalau sudah ada, enak bikin paper enak. Masih draft lo ya, paham? Draft dua minggu gak bisa, ya bisa nong ngopas kopas sok parafrasa masuk raiso. Harus bisa dipaksa harus bisa. Nah, saya memfasilitasi untuk konsultasi. Yudhistira, judulnya apa? Oh mas, apa? Yuk. Ayo rencananya apa? Ayo mulai sekarang baru. Aku kita bis pernah telepon. Tapi yang paham,
Kamu mesti dulu itu kan mau politik gitu deh. Dari Yunus, saya kan saya itu hampir saya dan saya pengen mungkin itu dulu teman-teman. Habis ini kita berdua ini nggak sampai. Sekian yang bisa kita sampaikan. Karena lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Jaga aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.